Hai, assalamualaikum guys. Apa kabar Anda di sana? Semoga hari ini Anda sehat. Jangan lupa pergilah bersenam, berjoging ke apa-apa ke aktiviti yang sehat. Saya baru lepas pergi jogging. Dah penat saya nak buat teh. Itu teh tarik. Jom ikuti saya. Macam mana cara saya nak buat teh tarik? Jom. Okay, mula-mula saya masukkan teh lah. Teh. Teh uncang biasa saya masukkan teh uncang. Saya malas nak ambil teh yang ambil teh, saya biasa ambil dua. Lepas tu masukkan dalam cawan. Air panas. Lepas tu baru kita gaul dia sampai dia punya teh tu kasih hitam tu air kalau boleh. Baru dia dah tenang je buat teh tarik ni. Tapi yang spesialnya tu ada tau, saya campur. Itu yang korang perlu tahu. Okey, saya punya teh pun, dia punya air pun sudah warna hitam. So bila dia punya air sudah warna hitam, tengok. Nampak hitam. Tak nampak. Bila sudah warna hitam, so dia punya teh ni pun bolehlah buang. Buang. Lepas tu masukkan susu. Ikut rasa kita lah. Kalau tak nak manis-manis, tak nak tak payah. Lepas tu baru kita gaul, kasih sebati dia punya teh tu. Letak lah air sikit. Ini yang saya nak bagi tahu sebenarnya, yaitu letak garam. Garam. Okey. Jangan banyaklah. Sikit je. Garam ni sebenarnya yang bagus. Dia kasi sedap teh kita. Teh tarik. So teh tarik aku pun dah siap. Bolehlah tarik. Dah tengok dia tarik tak? Dah tarik lah. Nampak tak? Tinggi lagi. Nampak tak? Pandai dia tarik. So teh tarik saya pun dah siap. Bolehlah makan dengan roti. So korang bolehlah try buat teh tarik. Teh tarik saya campur garam. Terbaik. Mantap. Jumpa lagi. Tapi jangan lupa subscribe saya punya channel. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.